Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Dakwa Dr. M mengayakan diri, Anwar beritahu jumpa di mahkamah. Petaling Jaya Anwar Ibrahim sedia bersekemuka dengan Dr. Mahathir Mohamad di mahkamah bagi menjawab segala dakwaan dikemukakan bekas Perdana Menteri itu. Tentuan Thomas Phillip yang mewakili Presiden PKR itu berkata anak guamnya menafikan segala dakwaan dan kandungan notis tuntutan dikemukakan berhubung penyataan fitnah dibuat Anwar pada Kongres Nasional khas PKR. Dalam hal ini, anak guam kami bersedia menjawab sebarang dakwaan jika ada di mahkamah dan bukan melalui surat-menyurat sekiranya anak guam Tuan Mahathir ingin meneruskan tindakan guaman, katanya dalam kenyataan. Terdahulu Mahathir menggesa Anwar memohon maaf memandangkan hari ini adalah hari terakhir untuk menjawab notis tuntutan selepas menuduh beliau menyalahguna kuasa untuk mengayakan diri dan keluarga. Katanya jika Anwar gagal berbuat demikian serta menarik balik tuduhan tersebut, beliau akan terus mengarahkan peguamnya mengambil tindakan undang-undang. Hari ini hari terakhir untuk Anwar dan peguamnya menjawab surat daripada peguam saya yang memintanya untuk menarik balik fitnah dan meminta maaf kerana menuduh saya menyalahguna kuasa untuk memperkaya keluarga. Jika tidak, saya akan arah peguam saya untuk teruskan tindakan undang-undang tersebut, katanya dalam kenyataan. Pada Kongres PKR bulan lalu, Anwar mendakwa bekas Perdana Menteri itu yang mengetuai pentadbiran selama 22 tahun bahwa bawah Kerajaan Barisan Nasional dan 22 bulan semasa Pakatan Harapan memerintah pada 2018 mengayakan diri dan keluarganya ketika berkuasa. Pada 28 Mac, Mahathir mengumumkan peguamnya menuntut Anwar menarik balik kenyataan dalam tempoh 7 hari. Peguam Anwar kemudian memaklumkan pihaknya akan menjawab notis tuntutan dikemukakan Mahathir pada 17 April.